Aduh. Kenapa Mira? Kak Rohani, tak tahu dah kak. Tiba sakit je kepala ni. Sedang sejuk. Ha. Aduh. Aduh. Hei, kakak, kenapa ni? Nampak macam lesu je, macam letih je. Entahlah, rasa macam sakit kepala, nak demam, semua ada, sangat sejuk ni. Oh, ya ke? Saya rasa elok kita pergi berubatlah. Nampak macam lain macam je ni. Yang berubat kat mana pula ni? Jomlah kita pergi. Okey, tak apa. Kita pergi sama-sama, ya? Okey. Kita tengok. TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot tahap 2. Sebelum itu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, saya nak tanya anda, siapa yang pernah dengar atau tahu tentang sihir? Sihir ya, bukan sifir, jangan salah sebut. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak pernah tahu, tak apa. Kerana pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu sihir, bahaya sihir, bersama dengan siapa? Jom kita lihat guru penyampai pada hari ini. Macam hebat kan guru penyampai kita pada hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan ustazah-ustazah kita yang cantik, menarik, tertarik, kau memang the bomb, iaitu Ustazah Amirah dan juga Ustazah Rohani. Assalamualaikum Ustazah, jemput masuk Ustazah. Yeah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, baik. Ustazah dah sarapan ke belum? Dah ya? Okey. Baik Ustazah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi kepada Ustazah Amirah dan juga Ustazah Rohani. Ya. Kalau kita lihat hari ini kita nak belajar tentang sihir Ustazah. Sebelum itu kita nak berkenalan dahulu dengan murid-murid dalam talian kita. Boleh ke Ustazah? Boleh. Okey, jom. Okey. Assalamualaikum. Jemput masuk murid-murid dalam talian kita. Okey, itu dia. Murid-murid dalam talian kita yang comel, kacak, segak. Jadi boleh tak kenalkan nama anda bermula dengan Nur Afina. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Silakan Afina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afina binti Hairi dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Fisila 18. Okey, terima kasih kepada Afina. Seterusnya Nabiha. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Silakan Nabiha. Amira dan Ustazah Rohani. Nama saya Nadia binti Amansyah daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Fisila 19. Okey, baik. Terima kasih kepada Nabiha. Seterusnya, Rashika. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rashika Kijina binti Muhammad Rizwan dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Fisila 92. Boleh panggil saya Rashika. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya, Arif. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Ustazah. Hai Abang Hakim. Yeah, nama saya Muhammad Arif Fahmi bin Zul Azri dari Sekolah Kemasaan Bandar Taguna Merbuk, Sungai Petani, Kedah. Salam perkenalan kawan-kawan di rumah. Ya, yeah, amboi Arif. Handsome lah hari ini kan. Berbaju Melayu. Berbaju baik. Melayu. Seterusnya Nur Hani. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Ustazah, hai Abang Hakim. Nama saya Nik Nur Hani Nadira binti Ibrahim. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seri Paka, Dumun, Terengganu. Ya, baik. Terima kasih kepada Nur Hani. Seterusnya Naufal.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Ustazah, hai Abah Hakim. Nama saya Muhammad Naufal Zuhaili bin Safi'i. Boleh panggil Naufal. Saya dari SK Sejangkang Kuala Langat, Selangor. Salam kelana kawan-kawan di rumah. Ya, baik. Terima kasih kepada semua murid dalam talian kita, juga anda yang menonton dari rumah. Baik Ustazah, ramai yang tertanya-tanya apakah kaitan gimmick kita sebentar tadi dengan topik yang akan kita belajar pada hari ini. Baiklah, Hakim, hari ini kita, kalau Hakim nak tahu topik apa kita nak belajar, saya nak Hakim, Hakim nampak tak ada kek yang cantik tu? Ya, untuk saya ke? Bukan. Sebenarnya nak suruh Hakim tarik dulu kek tu. Oh, tarik? Boleh. Saya tarik ya. Lepas tu belum boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Okey, ya. Takut pula saya. Wah. Lagi. Jap. Okey. Jom kita lihat apakah yang tertulis. Ustazah, kita tunjuk dekat kamera. Boleh ke? Boleh baca. Okey. Bahaya sihir. Bahaya sihir. Jadi inilah yang akan kita fokuskan pada hari ini. Betul Ustazah Amira? Betul. Kita akan fokus kepada baik. Dan juga kepada Ustazah Rohani, apakah kita punya standard pembelajaran pada hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini insya-Allah kita akan belajar ini tak boleh buka ya. Okey. Okey, tak apa. Kita akan belajar pengertian sihir. Kemudian kita akan belajar dalil dan hukum sihir. Kemudian kesan apa kesan sihir dan juga tindakan kita nak jauhkan diri daripada sihir, melakukan sihir. Ya, jadi itulah antara pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu tentang apakah sihir, dalil sihir dan juga bahaya sihir. Jadi kepada anda yang berada di rumah, juga murid-murid dalam talian, jangan lupa untuk terus fokus dalam kelas kita pada hari ini untuk kita dapatkan manfaat daripada Ustazah kita, Ustazah Rohani dan juga Ustazah Amira. Baik Ustazah, sebelum kita nak berhenti berehat Ustazah, kita nak murid kita dalam keadaan yang tenang, keadaan yang seronok. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. KPM Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Amira dan Ustazah Rohani. Kita nak bicarakan tentang bahaya sihir. Baiklah Ustazah. Bila sebut tentang sihir, apakah itu sihir Ustazah Rohani? Okey, alhamdulillah, terima kasih Hakim. Okey, untuk murid-murid di rumah dan juga di dalam Google Meet, pada hari ini kita akan belajar dan kita akan tahu apa itu pengertian sihir. Okey, sihir ialah ikatan. Itu ikatan. Ikatan ni macam satu perjanjian lah. Itu perjanjian yang tetap. Jampi. Okey, murid-murid, saya yakin murid-murid tahu apa itu jampi. Kita selalu lihat drama dia dan TV apa semua ada jampi-jampi kan. Dan perkataan yang diucapkan, ditulis. Diucap, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Ha, macam dibentuk patung ke, dibentuk sesuatu, sesuatu benda. Okey, sihir mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh. Tubuh badan manusia, hati dan akal orang yang disihir. Ha, tanpa menyentuhnya secara langsung. Ha, walaupun di alam maya, walaupun jauh di luar negara kita di Malaysia, tak perlu sentuh badan orang itu. Dapat kita tetapi kan Ustaz Amira, tetapi tetap kena sihir tu. Contoh macam di media masa. Jadi murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet, kita kena berhati-hati untuk mengepost, menghantar gambar-gambar kita di media sosial. Kerana orang boleh melakukan kejahatan kepada kita. Macam tadilah. Saya minum air tadi Yang masih kita minum air tadi. Seperti mana gimmick di awal siaran tadi. Sihir melalui air. Untuk memudaratkan tubuh orang, seseorang.
Ya, baik, itu antara itu. Pengertian. Kalau nak makan, nak minum, itu yang kita kena baca doa. Ya. Untuk jauhkan daripada benda-benda macam itulah. Perbuatan amalan kita kena didahului dengan doa-doa. Betul. Itu keberkatan untuk kita mengelakkan kita dari terkena sihir. Ya, betul. Sebab kita tak tahu adakah orang tu sihir melalui makanan atau betul. Minuman. Jadi perlu kepada baca doa dulu sebelum kita minum atau makan. Baik, Zaza. Itu tentang pengertian sihir. Mungkin ada dalil di sana. Yang mengatakan wujud sihir ini sebenarnya. Ya, dalil daripada hadis. Hadis, dalil nakli. Okey, Ustazah minta Hakim tolong baca, boleh? Boleh. Okey, terima kasih. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a al-mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihr. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, sihir. Ya. Sihir adalah satu daripada syirik. Ya. Okay. Hukumnya apa? Aiman tahu hukumnya apa? Okey, saya nak tanya murid-murid di dalam Google Meet dan juga di rumah, apakah hukum sihir? Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Siapa nak jawab? Siapa tu? Afina. Okey, silakan Afina. Ya. Hukum sihir ialah haram. Haram, betul tak, Zah? Betul. Okay. Bagus. Alhamdulillah. Boleh satu bintang untuk Afina. Dah Zah, Okay. Ya, betul. Hukum boleh sihir bagi Luqman. Sebagaimana dalil tadi kan, haram. Pengamal sihirnya, Hakim. Ya. Akan mendapat dosa besar. Dia umpama dosa besar ni umpama apa? Kafir lah, orang kafir. Orang Okey. Jadi hukumnya haram dan berdosa besar kalau kita melakukan sihir. Perbuatan sihir. Okey, antara contoh sihir. Murid-murid di rumah dan juga di Google Meet nak tahu tak? Okey, antara contohnya ialah memberikan memudarat seperti mana pengertian tadi. Sihir itu mendatangkan kesan kepada tubuh, hati atau orang yang disihir itu tanpa menyentuhnya. Kalau sentuh tu lagilah kan, lagi terus dapat. Okey, antara contoh-contoh sihir ialah akan memberikan kesakitan. Kesakitan kepada orang itu yang disihir itu. Contohnya dia cemburu. Kerana cemburu, kerana dengki dengan kejayaan seseorang. Kan? Jadi dia melakukan sihir. Melalui air ke, melalui gambar ke, dipuji dia apa? Digunakan sebab sihir ini adalah melalui perantaraan syaitan. Dia menggunakan jin dan syaitan. Jadi kita kalau nak memohon pertolongan, kita sebagai seorang Muslim, kita kena memohon pertolongan daripada Allah. Betul. Bukannya melalui syaitan. Apa bahaya kita berkawan dengan syaitan, dengan jin ni? Nanti syaitan akan menyesatkan kita, Ustazah. Jauh dari Allah. Merosakkan akidah kita. Ya. Betul. Contoh macam inilah. Akan menimbulkan kesakitan, mudarat kepada badan seseorang yang kita sihir. Ada setengah sihir tu buat kita rasa benci. Elok-elok sayang, Ustazah, kan? Ya, dalam keluarga elok-elok sayang. Bila kesakitan, okey. Kemudian yang kedua, menimbulkan kebencian. Ya. Kebencian kepada seseorang. Contoh di dalam rumah tangga. Jadi mungkin ada orang lain berkenan dengan isteri si pulan-sipulan. Dia sihirkan si suami ataupun si isteri dalam rumah tangga itu. Kemudian akan timbullah rasa benci di antara suami dan isteri. Jadi apabila timbul rasa benci, nanti mereka akan berpisah, bercerai. Itu dia rasa seronoklah, dia dah percaya untuk memisahkan pasangan itu. Akan menimbulkan kebencian. Itu antara contoh-contoh sihir yang berlaku di dalam kalangan masyarakat kita. Jadi murid-murid, Ustazah nak tanya murid-murid di rumah dan juga di dalam Google Meet, murid-murid pernah tak menghadapi ataupun berpengalaman dengan perbuatan sihir ni, sama ada di kalangan masyarakat, jiran ke, saudara mara ke? Siapa yang ada pengalaman? Siapa yang pernah pengalaman? Sila angkat tangan. Yang ada pengalaman. Siapa yang ada pengalaman? Okey. Mungkin Afina pernah?
Pernah terjumpa tak, tak pengalaman sihir-menyihir ataupun... Nabi Ha ke? Nabi Ha pernah? Nabi Ha mungkin? Nabi Ha pernah, Nabi Ha? Tak pernah, eh? Naufal? Tak pernah. Naufal? Tak. Kebanyakan tak pernah, Ustazah. Mungkin mereka masih di bangku sekolah. Murid-murid lagi, kan? Selalu kebanyakannya ni di kalangan orang dewasa. Ya, betul. Sihir. Tetapi tidak juga, ada juga yang sihir ini terkena kepada tubuh, akal dan hati murid-murid. Contoh kita apa berlakunya sakit histeria di sekolah-sekolah berasrama, kan, yang kita telah jumpai. Kemudian seterusnya kasih sayang. Contohnya kasih sayang. Sebagai contoh, kita si Pulan itu berkenan dengan si Pulan. Jadi dia menyihirkan seseorang itu untuk kasih kepadanya. Pada mulanya katalah perempuan itu tidak suka kepada si lelaki ini. Tetapi si lelaki ini sangat berkenan dengan si perempuan itu. Jadi dia sihir perempuan itu untuk berkasih sayang, untuk suka kepada dia. Pun ada juga. Jadi perkara-perkara ini adalah tidak baik dan kita wajib elakkan. Dijauhi. Betul. Kerana mudaratnya, kesannya sangat besar. Kepada seseorang. Sebab melalui sihir ini, dia boleh menyebabkan seseorang itu mati, tahu, sakit yang berterusan sehingga mati, merosakkan sesebuah keluarga. Merosakkan keluarga, diri orang seseorang. Lepas tu timbul sifat malas berusaha dan sebagainya lah. Bila kita mengamalkan sihir dalam kehidupan ni. Betul tak? Bila orang kata di sihir ni, yang rajin jadi malas, yang sayang jadi benci. Jadi benci. Contoh, contoh dalam pasangan suami isteri, kita lihat yang contoh yang terdekat, kan? Di dalam pasangan suami isteri pun, sekiranya si isteri, selalunya macam itulah, kalau si isteri ni dia tak kasih, tak sayang kepada si suami. Kadang si suami ni ubatkan, sihirkan, nak minta isterinya. Selalunya terbalik. Selalunya si isteri yang sihirkan si suami, nak si suami tu lebih sayang kan, sebab cemburu. Si suami ni ada perempuan lain ke, kan? Ada setengah tu macam lelaki tu minat kat perempuan ni, suka kat perempuan ni, tapi perempuan tak suka dan disihirkan perempuan tu pun. Ada macam tu, Ustazah Mira. Bahayanya zaman-zaman mengamalkan ilmu sihir ni memang bahaya dalam masyarakat, dalam keluarga, tak kira lah. Memang bahaya dan kita harus elakkan benda-benda ni semua. Kita kena elakkan. Sebab kalau sekiranya kita terkena dengan sihir, kan, perbuatan sihir ini, kita kena menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, Ustazah nak nasihatkan murid-murid sahaja, diri Ustazah sendiri, kita kena gunakan ayat-ayat Al-Quran sahaja. Hanya meminta pertolongan daripada Allah sahaja. Bukan perantaraan jin, syaitan. Sebab sihir ini memang kira kita memohon pertolongan dengan jin dan syaitan, bukan dengan Allah. Itu salah satu daripada perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah haram dan dosa besar. Dan dijatuhkan hukum kafir. Okey, seterusnya Aiman, jom kita uji murid kita. Dah bersedia dah murid-murid dalam talian? Dah bersedia untuk diuji? Kalau dah bersedia, tunjuk sikit. Saya dah bersedia macam ni. Okey, nampaknya Tazah mereka dah bersedia, Tazah. Jom kita uji mereka. Okey, Ustazah nak tanya, apakah maksud sihir? Tadi kita dah belajar pengertian sihir dan Ustazah nak tanya kembali, apakah maksud sihir? Okey. Saya yakin murid-murid di rumah dan juga di Google Meet dah faham. Betul. Dan Ustazah nak minta Arif Hakim. Boleh Arif Hakim berikan Ustazah pengertian sihir? Apa maksud sihir? Okey, silakan. Arif Fahmi, Ustazah. Okey. Arif Fahmi. Okey, minta maaf. Saya tersilap nama. Okey, silakan. Pengertian sihir. Sihir ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Sihir mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya secara langsung.
Betul tak, Zah? Ya, tepat betul sekali. Ya, tepuk sikit untuk kawan kita, Arif. Okey, tahniah Arif. Kita bagi reward. Okay. Reward bangkit, jangan lupa. Satu bintang untuk Arif. Okey, tahniah terbaik. Dah faham pengertiannya. Okey, seterusnya, Ustazah nak tanya hukum. Ya. Ustazah dah ulang tadi, ulang-ulang. Apakah hukum sihir? Melakukan perbuatan sihir ini. Okay. Siapa yang Ustazah nak jawab? Ustazah nak minta. Siapa nak jawab? Rashika, Nabiha. Okey. Hani, siapa nak jawab? Ustazah nak pilih siapa? Ustazah nak pilih Afina. Afina boleh? Afina, okey. Afina. Okey, silakan. Siapa tu angkat tangan tadi? Nabiha. Okey, Afina. Okay, Afina lah. Kita dahulukan Afina dulu. Silakan Afina. Okey, silakan Afina. Hukum sihir ialah haram. Haram. Betul? Ya, haram. Betul. Okay. Tepuk sikit untuk kawan kita. Hukum sihir haram. Okey, satu bintang saya bagi. Ini bukan bintang tak? Ini apa tak? Rama-rama. Rama-rama. Okay. Jadi untuk Afina kita bagi rama lah. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Tolong berikan Ustazah contoh-contoh sihir yang kita belajar sama ada yang kita dah Ustazah dah sebutkan tadi ataupun yang luar daripada yang kita belajar tadi. Okey? Okay. Contoh-contoh sihir. Kalau kat depan ni, boleh juga. Mungkin Nabiha nak jawab. Dekat depan ni. Nabiha angkat tangan. Okey, Nabiha. Silakan. Siapa yang nak jawab? Okey, Nabiha, silakan. Okey, silakan Nabiha. Apakah jawapannya? Apakah contoh-contohnya? Contoh-contoh sihir. Ya. Okey. Contoh sihir yang kita belajar tadi. Yang pertama? Dekat depan ni pun ada. Ada tiga yang saya bagi tadi. Okey. Apakah contohnya, Nabiha? Contoh-contoh di ya. Macam dia benci seorang. Benci, betul. Betul? Ya, betul. Dia... Apa dia yang suka kat seorang tu? Betul. Okey. Okey. Okey, terbaik. Ya, dia suka dia yang suka kat seorang tu tapi seorang tak suka kat dia jadi dia punya kasih. Ya, betul. Betul. Dia disihirkan orang, orang tak suka dekat dia, disihir. Betul, pandai. Untuk memberi kesakitan, contohnya kebencian dan kasih sayang, kan? Yeah. Okay. Satu bintang untuk Nabiha. Yang terakhir, Ustazah nak Naufal lah. Boleh? Boleh, Naufal? Okey, Naufal boleh tak bagi contoh dekat Ustazah? Apa nasihat Naufal jika Naufal berjumpa dengan orang yang mengamalkan sihir ni, Naufal? Kita hendaklah bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Ya, alhamdulillah terbaiklah Naufal. Nasihat dia suruh bertaubat. Taubat nasuha kan Naufal. Taubat yang tidak yang berjanji tidak akan mengulangkannya lagi. Okey. Okey. Satu ramai bagi untuk bagi rama-rama ke bintang ke? Rama-rama. Okey, boleh. Sekejap saya ambil untuk Naufal. Satu rama-rama. Okey. Okey, baik. Terbaiklah semua. Okey, Ustazah harap murid-murid di rumah yang sedang menonton dan juga semua murid-murid Ustazah yang Ustazah sayangi di dalam Google Meet telah memahami topik slot yang pertama ni. Maksudnya pengertian yang Ustazah ajar tadi, pengertian sihir, dalil, contoh hukum. Dan hukum. Ya. Yeah? Dan hukum melakukan sihir. Jadi apabila kita dah faham, kita kena jauhi. Kita kena jauhi, bukan kita kena buat, lakukan, kita kena jauhi. Okey, baik Tazah, kita dah belajar tentang apakah itu sihir, apakah dalil sihir dan juga hukum kita menggunakan sihir. Banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustazah Rohani, juga Ustazah Amirah, tetapi kita rehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustazah Rohani dan juga Ustazah Amirah dan murid-murid dalam talian kita. Bagaimana setakat ini? Murid-murid dalam talian kita boleh kita teruskan? Kalau boleh tunjuk sikit, boleh macam ni. Minta duit. Tunjukkan di hadapan kamera anda. Boleh. Okey, baik. Jadi Ustazah, kita dah belajar tentang maksud, hukum dan juga dalil. Kita nak tahu juga apakah kesan Ustazah perbuatan sihir ini. Boleh. Baiklah, assalamualaikum murid-murid yang Ustazah kasih di rumah dan juga di Google Meet. Okey, Ustazah akan menerangkan apakah kesan perbuatan sihir. Okey, kita nak sihir ni kalau boleh kita jauhkan dari mengamalkan ilmu sihir itu. Okey, apa kesan perbuatan sihir? Sebelum tu, Ustazah akan minta Ustazah Rohani baling dulu game yang dekat sebelah dia. Okey, jom kita lihat. Okey, lekat tu Zah. Okey, Ustazah Rohani boleh ambil buka nombor benda dua. Tu. Okey, nombor dua. Jom kita lihat. Apakah di sebalik kertas tersebut? Okey. Kertas putih Ustazah eh? Ya. Terbalik Ustazah. Okey, baik. Membazir. Okey, Ustazah nak seoranglah baca dekat murid dia pelajar di Google Meet apa dia? Okey, siapa yang nak bantu Ustazah Amirah untuk baca? Sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Okey, Nohani. Okey, Hani. Apa dia Hani? Kesan perbuatan sihir ialah merosakkan akidah. Tak, yang yang Ustazah Rohani tunjukkan tu apa? Ustazah pegang. Ustazah Rohani pegang tu apa? Membazirkan. Membazir wang dan masa. Ya, membazir wang dan masa. Okey, Ustazah Rohani boleh tampal. Ini tampalnya. Ambil saya tolong tampalkan. Okey. Membazirkan wang dan masa. Okey, next seterusnya Ustazah ni boleh baling. Okey, Ustazah baling eh. Okey, warna pink. Tak apa, saya ambil yang ni. Melekat. Jom kita lihat. Uish. Apakah di sebalik kertas warna merah jambu? Ha. Okey. Apa ni jawapannya? Siapa yang nak baca? Siapa yang nak baca? Sila angkat tangan. Ha, okay, Rashikah Kizrina. Rashikah, silakan. Abang Umar boleh bagi reward. Malas berusaha. Malas berusaha, betul. Okay. Kesan bagi perbuatan sihir selain daripada membazirkan wang dan masa dan perbuatan sihir juga iaitu malas berusaha. Kita malas nak berusaha. Alah, kita pergi bomoh lah. Nak kaya, kan? Bagi duit kat bomoh lah. Nak jalan pintas. Jampi-jampi, ha, betul. Nak jalan pintas. Okey. Yeah. Okey, seterusnya Ustazah Rani. Boleh baling? Yeay, hijau. Hijau, dapat 60 markah. Okey, seterusnya. Ha. Apa ni Ustaz Abang Hakim? Mendorong sifat iri hati. Ya, mendorong sifat iri hati. Sihir ni kalau orang tu dengki dengan seseorang pun boleh dilakukan kerana sihir. Dia dorong sifat, "Ih, aku benci betul lah dia ni. Aku nak macam pergi bomoh." Macam Ustaz Zahmirah ni benci tadi. Macam Ustaz Zahmirah ni benci kat Ustaz Zahmirah tadi, dia bomoh menggunakan air. Jadi iri hati dengan Ustazah ni sampai dia bomoh guna air. Ya Allah, teruknya. Na'udzubillah. Okey. Okey, seterusnya. Tak kena, kena tak kertas. Tak kena. Okey, tak apa. Ustazah balik. Okey, Ustazah ni balik. Okey, warna biru. Warna kuning. Warna kuning. Okey. Apa warna kuning ni? Okey, kita tengok. Hati resah gelisah. Okey, siapa yang nak baca? Ya. Yeah. Siapa nak baca? Okey, siapa tu? Okey, silakan. Arif. Okey, Arif apa ni? Hati rasa gelisah. Hati rasa gelisah, betul. Okay, betul. Bila kita ni berdamping dengan syaitan, berdamping dengan orang, bukan dengan Allah Ta'ala, hati kita, kehidupan kita tidak akan tenang. Rasa gelisah, bencinya aku, tak sukanya. Cuba kalau kita berdamping dengan Al-Quran, kan? Tenang kita akan hati. Rasa tenang hati kita. Okey, seterusnya Ustaz Rani, apa dia? Okey. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Sekali lagi, Ustazah. Okey. Okey, ambil balik. Okey, ambil balik. Sekali lagi, Ustazah. Sekali lagi. Kita cuba sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, saya ambil Ustazah ni. Jom kita lihat apakah di sebalik kertas merah tersebut. Okey, siapa? Ustazah nak... siapa baca? Okey, siapa yang nak baca, sila angkat tangan. Okey, silakan. Siapa tu? Nabiha. Okey, Nabiha. Apa Nabiha?
merosakkan akidah. Ya, betul. Yeah. Bila kita mengamalkan sihir, artinya kita percaya kepada orang selain daripada Allah. Kita percaya syaitan, kita percaya orang tu. Contohnya, kita demam. Marilah kita pergi klinik. Tak naklah, tak naklah. Aku nak pergi jumpa ni. Pak Ali ke, nak pergi jumpa Bomoh ni ke, kan? Nak suruh ubat demam aku ni. Dia boleh. Kita terlampau percaya kepada sihir, kepada Bomoh. Pun boleh merosakkan akidah kita. Betul. Dah tak percaya Allah Ta'ala. Okay. Dan yang terakhir, Zahra. Dan yang terakhir, Zahra ni. Boleh kalau buka, kan? Okey, warna biru. Okey, warna biru. Okay, siapa yang nak baca, sila angkat tangan. Okey. Siapa? Okey, silakan Naufal. Okey, Naufal. Dimurkai Allah. Ya, betul. Bila kita terlampau percaya kepada syaitan, percaya kepada bomoh, kita akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah benci kepada orang yang tidak mendampingi dirinya, yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Dan Ustazah dah tampal siap-siap yang terakhir, menyuburkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat. Ya, seperti contoh Ustazah Rohani dah bagi tadi, bila kita sesebuah keluarga disihirkan, adanya sikap dendam dalam diri dia. Betul. Maknanya dia berdendam dengan orang tu. Aku benci dia. Ataupun contoh lain, Ustazah Mirah, macam kita seseorang dengki dengan kejayaan kawan dia ke. Betul. Ada juga. Orang tu kaya, berjaya, hartawan. Dia dengki, dia pun bagi buat sihir. Ataupun dia pergi jumpa bomoh, saya nak kaya lah macam ni, bagi saya nombor. Pun ada macam tu. Saya nak kaya macam dia. Cuba bagi saya sihir kat dia, saya nak kaya. Kan? Dalam perniagaan selalunya, oleh kan? Itu tidak elok untuk kita amalkan sihir. Jangan kita amalkan. Memang kita kena hindari sihir ni. Sebab inilah kesan-kesan dia. Allah murka, hidup gelisah, kan? Betul, Taza. Jadi hari ini kalau kita lihat kawan kita mungkin lebih kaya berbanding kita, kita kena usahlah untuk jadi kaya. Kalau lihat kawan kita berjaya, kita pun kena rajin belajar supaya dapat juga kejayaan seperti kawan kita. Baiklah, seterusnya. Malaslah jawab. Betul. Baiklah, kita dah belajar apakah kesan perbuatan sihir. Sekarang ni Ustazah nak terangkan pula apakah tindakan untuk menjauhi perbuatan sihir. Apa yang perlu kita elakkan untuk kita jauh, jangan buat sihir ni. Macam mana kita nak elakkan benda ni? Okey, baiklah. Tapi Amal Luqman kena pecahkan belon tu. Pecahkan dulu. Alah, takutlah Tazah. Tak apa, saya cuba Tazah. Okey, supaya ada jarum, saya sediakan. Tazah nak belon yang mana satu? Saya nak belon pink lah dulu. Warna... ataupun murid lah. Kita suka murid. Dia suka warna apa? Murid-murid. Nak Abang Hakim pecahkan belon yang mana? Tanya Arif lah. Arif. Arif nak saya pecahkan belon yang mana? Hijau ke, oren ke, kuning ke? Hijau. Hijau, okey. Arif minat hijau, ya? Baik. Okey. Satu, dua, tiga. Tutup telinga. Okey. Apa dia ni? Jom kita lihat. Dalam ni lah jawapan dia. Okey. Disebabkan tadi Arif yang pilih belon, Arif kena baca. Arif baca ni. Okay. Silakan Arif. Apa itu Arif? Apa yang tertulis? Silakan baca. Arif boleh nampak? Mengamalkan Islam dalam kehidupan. Ya, yeah, betul. Kita kena mengamalkan Islam dalam kehidupan. Betul. Okey, seterusnya boleh murid-murid pilih tak belon yang mana murid-murid nak? Okey, seterusnya. Bagi semua lah, Kak. Kita pilih siapa tu? Nabiha. Okey, Nabiha. Nabiha nak saya pecahkan belon yang mana? Kuning. Kuning. Okey, baik. Saya suka warna kuning. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Abang Luqman boleh tolong baca, kan? Boleh. Okey. Nabiha, sila baca apa yang tertulis dekat sini. Sekejap, Abang Hakim buka. Saya letak dulu jarum ini. Okey, Nabiha, silakan. Boleh nampak, Nabiha? Membanyakkan berdoa, mohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Ya, betul. Pandai. Membanyakkan berdoa. Okey, mari saya tampal. Okey, Tazah, silakan. Okey, membanyakkan berdoa pada memohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Okey, satu rama-rama untuk Nabiha. Okey, next seterusnya. Siapa nak pilih belon? Okey, seterusnya siapa yang nak pilih belon? Sila angkat tangan.
Okey, siapa tu? Hani. Hani angkat tangan. Silakan Hani. Warna pink. Warna pink, amboi. Mentang-mentang sama dengan tudung eh. Okey, boleh. Satu, dua, tiga. Okey. Oh, okey, Abang Luqman. Apa tu Abang Luqman? Okey, jap eh. Saya buka. Kita lihat apakah yang tertulis di sebalik kertas kuning ini. Okey, Hani. Boleh baca? Boleh nampak? Mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Betul. Mendalami ilmu agama. Bila kita belajar ilmu agama, bila kita dah faham apa itu ilmu agama, sekarang, kita Ustazah Mira kan? Ya, betul. Ilmu agama. Ha, macam tadilah, bila kita mendalami ilmu agama, maka bila kita memohon perlindungan Allah, kita amalkan ayat-ayat Quran, nak makan baca bismillah, nak tidur baca doa. Jadi syaitan insya-Allah tidak akan diganggu oleh syaitan. Tidur kita tak akan diganggu oleh syaitan. Kan? Kita sentiasa di bawah perlindungan Allah. Baik. Allah akan melindung kita. Okey, yang terakhir. Yang terakhir ni warna oranye lah. Okey, saya pilih Tazah, boleh Tazah? Boleh. Saya nak pilih Rashika lah. Okey, saya pecahkan dulu. Satu, dua, tiga. Okey, terpanting Tazah. Okey. Okey, Rashika. Okay, Rashika, boleh tolong baca apa dia? Apa yang tertulis? Okey. Berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu. Ya, berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu. Bila macam inilah berusaha untuk kita kejayaan, kita berusaha. Bukannya kita mengharapkan bantuan daripada luar. Betul. Bantuan daripada bomoh dan sebagainya. Okey. Okey, satu rama-rama untuk Rashika. Okey, baik. Jadi setakat ni yang paling tinggi Tazah, Arif. Arif. Wah. Wow. Ada tiga reward untuk Arif. Nabiha pun samalah Abang Kim. Yes, ya? Tiga kan, Nabiha pun tiga. Ya betul, Nabiha pun tiga. Jadi Arif dengan Nabiha dapat mata yang sama. Tahniah kepada Arif dan Nabiha. Okey Tazah. Okey, Ustazah nak minta murid-murid dekat Google Meet, boleh tak beri berikan tahu balik Ustazah apa kesan perbuatan sihir itu sendiri? Okey. Siapa nak bagi tahu Ustazah boleh baca apa kesan perbuatan sihir? Sila angkat tangan. Okey, Hani, silakan. Ah, Hani. Oh, bagus Hani. Aktif betul nak baca ni. Okey, bagus Hani. Apa? Apa Hani? Kesan perbuatan sihir ialah pertama merosakkan akidah. Okey, merosakkan akidah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tiga, mendorong sifat iri hati. Betul. Empat, malas berusaha. Betul. Lima, membazir wang dan masa. Enam, hati resah gelisah. Ya. Tujuh, menyuburkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat. Okey, pandai. Betul lah Abang Luqman. Tahniah. Hani. Nampaknya Hani memang khusyuk belajar dengan Ustazah hari ini. Okey, seterusnya tindakan menjauhi perbuatan sihir. Ustazah harap lepas ni murid-murid dekat rumah, dekat studio berusaha dengan lebih gigih untuk berjaya dan elakkan, hindarkan sihir. Ya, baiklah. Jadi itulah kesan perbuatan sihir yang perlu kita jauhi. Baik, Tazah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot tahap 2. Kita dah belajar tentang kesan perbuatan sihir, apakah itu sihir dan juga hukum jikalau kita menggunakan sihir ini. Baik Tazah. Contoh pun ada dah. Ya, jadi Tazah, kita pun sudah berada di penghujung slot tahap 2. Kita nak dengar rumusan Tazah ataupun kesimpulan dari murid dalam talian murid, kita. Murid betul. Okey, Tazah nak pilih siapa? Adik Nabiha. Okey, silakan Nabiha. Apakah kesimpulan yang boleh anda berikan? Terima kasih Ustazah untuk apa yang telah saya pelajari hari ini. Saya rumuskan bahawa sihir ialah suatu perbuatan yang menggunakan pertolongan makhluk halus, iaitu perbuatan yang memudaratkan orang lain. Hukum menggunakan sihir ialah dosa besar yang juga dapat memudaratkan manusia. Jadi, kita sebagai umat Islam, kita perlulah hanya bergantung dan percaya kepada Allah sahaja. Juga elakkan daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah.
sesungguhnya perbuatan sihir ini amat dilarang dalam Islam kerana boleh merosakkan akidah seseorang dan mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Ya, betul. Betul apa yang Nabi Al cakap. Dah faham. Aman kata bila kita buat sihir, Ustaz, kita akan dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita dah dengar pandangan dari murid kita. Mungkin Ustazah berdua nak berikan sedikit kesimpulan rumusan untuk topik kita pada hari ini. Baiklah. Ustazah harap daripada murid-murid dekat dekat rumah, dekat Google Meet, selepas ini faham apa maksud sihir dan janganlah amalkan sihir. Okey, elakkan perbuatan-perbuatan sihir. Jika adik-adik memerlukan, jika murid-murid di rumah ataupun di Google Meet, haruslah berusaha untuk memperolehi sesuatu. Nak apa-apa, hajat apa-apa, berusaha. Minta bantuan dengan Allah Ta'ala dan sentiasalah membaca Al-Quran, solat, jangan tinggal. Sebab itu boleh merosakkan akidah kita. Kalau kita tinggal solat, kita malah baca Quran, itu yang sihir pun dekat dengan kita. Syaitan pun datang. Menghasut kita, kan? Okey, itu saja dari Ustazah. Ya, betul. Kena perbanyakkan solat. Barulah orang kata syaitan takut nak rasuk kita, ya, nak dekati kita, kan? Bila kita selalu tunaikan solat. Baik, Ustazah. Mungkin Ustazah Rohani? Ya, alhamdulillah. Ustazah yakin murid-murid di rumah dan juga di dalam Google Meet memahami keseluruhan topik kita pada hari ini dan jauhi perbuatan amalan sihir kerana dia kita tahu dosa besar dan juga nasihat sekiranya ada orang yang terdekat, jiran atau saudara mara kita yang melakukan amalan sihir ini, tolong kita nasihatkan. Dan Ustazah ingin memberi tips ataupun berkongsi pesanan kepada diri Ustazah dan juga murid-murid di rumah dan juga di dalam Google Meet. Sebelum tidur, hendaklah kita sentiasa mengamalkan tiga khul. Hakim, tiga khul itu apa? Yeah. Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas dan juga ayat kursi. Semoga kita dilindungi daripada perbuatan sihir orang yang menghantar kepada kita. Allah akan lindungi dan memberi keselamatan kepada kita. Ya, itu dia Ustazah dah bagi tips dekat kita. Antara amalan yang boleh kita lakukan ialah tiga kul. Tapi kena baca habislah. Jangan baca tiga kul je. Kul. Jangan begitu. Kalau baca macam tu. Tak jadi Sampai habis ayat. Kena baca sampai habis. Baik, ada satu lagi Abang Kim dan untuk murid-murid di rumah dan juga di Google Meet sekiranya ingin mendapatkan bahan latihan dan juga kuis untuk pembelajaran kita tajuk pada hari ini, bolehlah melayari sumberku, dapatkan di bahagian sumberku di portal D5. Dan juga Abang Kim, nampaknya murid-murid memahami pembelajaran kita hari ini dengan Nabihah membuat kesimpulan yang baik. Dan saya, Ustazah hari ini, bagi 10 bintang untuk semua murid-murid. Jom kita lihat Ustazah, siapakah yang paling tinggi? Yang paling tinggi sekali, tiga orang. Tiga orang. Okay, Nabihah, Hani dan juga Ari. Semua bagus. Semua nak jawab. Sebab itu saya bagi 10 bintang dekat semua. Ini menunjukkan kepada murid-murid kita yang mereka ni fokus dan betul. Semangat dalam pembelajaran ada kita pada hari ini. Ada kegigihan untuk percaya di dalam pelajaran. Tepuk sikit untuk diri sendiri. Dan juga murid-murid di dalam rumah. Dari rumah. Ya, betul. Okey, baik Ustazah, terima kasih kepada Ustazah Amira, juga Ustazah Rohani dan murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini, juga anda murid-murid yang menonton dari rumah. Jadi setakat ini faham tak murid-murid dalam Google Meet kita? Kalau faham tunjuk sikit. Saya faham Abang Hakim, buat macam ni. Okey, baik. Jadi Ustazah, kita pun dah berada di penghujung slot tahap 2. Apa kata Ustazah, kita akhiri dengan lagu. Saya difahamkan Ustazah ada sediakan lagu. Okey. Jauhi sihir, insya-Allah. Daripada Ustazah Rohani juga Ustazah Amira. Jom sama-sama kita dengarkan.
Didik TV KPM.